Hasil sementara, babak 16 besar, Victor Hong Kong Open 2023. Di babak 16 besar ganda putra, Leo Daniel berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Fikri Bagas, dengan 2 game, 21-15, dan 21-17, dalam durasi 31 menit. Goh Sifei, Nur Izzuddin dari Malaysia, berhasil menang atas ganda putra Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Suan, dengan skor 21-13 dan 21-15 dalam durasi 31 menit. Mark Lamsfus, Marvin Seidel, berhasil mengalahkan ganda putra China, Chen Boyang, Liu Yi, dengan skor 21-16, 17-21 dan 21-18. Li Yang, Wang Chilin, berhasil menang atas ganda putra Korea, Ko Sung Hyun, Shin Baek Chol, dengan skor 21-17 dan 21-9. Di babak 16 besar ganda putri, wakil Indonesia, Apri Fadia, berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan wakil India, Trisha Jolly, Gayatri Gopihan Pulela, dengan straight game 21-8 dan 21-14 dalam durasi 36 menit. Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, berhasil mengalahkan ganda putri Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, dengan 3 game, 21-14, 14-21, dan 23-21. Pearli Tan, Tina Ah Muralitaran, berhasil menang atas sesama wakil Malaysia, Ana Ching Yik Chong, Teo Mei Sing, dengan skor 21-7, dan 21-10. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan wakil Singapura, Yeo Jiamin, dengan skor 21-11 dan 21-18 dalam durasi 30 menit. Putri Kusuma Wardani harus kalah dari unggulan ke-6 asal China, Han Yue, dengan 3 game, 12-21, 21-18, dan 19-21 dalam durasi 53 menit. Carolina Marin berhasil mengalahkan pemain Jerman, Yvonne Lee, dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-11. Bei Wen Zhang berhasil mengalahkan pemain Jepang, Aya Ohori, dengan skor 21-17, 18-21, dan 21-15. Di pertandingan lainnya, Go Jinwei berhasil lolos ke perempat final, usai lawannya, Rachanok Intanon, memutuskan untuk walkover.